Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Abang Sudarto yang berada di kota Jakarta. Kebetulan sore ini saya berada di kawasan industri Pulo Gadung ataupun PT KIP yang berada di Jakarta Timur. Ya, my country Jakarta is from Indonesia. Yuk kita lihat ya lalu lintas di sore hari. Pukul 15.18 waktu Indonesia Barat sore hari di kawasan industri Pulo Gadung, Jakarta Timur. Semoga bermanfaat ya untuk yang melewati jalur kawasan industri Pulo Gadung ataupun PT JIP. Dan untuk sahabat-sahabatku yang berada di luar negeri, untuk menjadi obat kangen atau rindu halaman, kampung halaman Indonesia. Yuk mari kita lihat yuk. Ya, sahabat-sahabatku, terlihat ya lalu lintasnya tidak begitu ramai ya, belum ramai tapi lancar ya. Terlihat ya baik KR2 ataupun KR4 dari arah kiri, dari baik dari arah kanan, arah kiri dari Jakarta menuju Cikarang, Bekasi ataupun Cakung. Begitu sebaliknya dari arah kanan dari Cakung ke Cikarang, Bekasi menuju Jakarta, baik Jakarta Utara ataupun Jakarta Timur ataupun Jakarta Selatan. Sudah terlihat baik KR2 ataupun KR4 sudah terlihat mulai ramai. Berhubung ya jam 3 juga sudah banyak ya anak-anak sekolah ataupun para pekerja ya, ada yang istirahat. Kopi.
Thank you.
Ya, selamat sore sahabat-sahabatku, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Izin melaporkan ya dari kawasan industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, di jalan Pulau Ayang. Dari arah kiri ya, dari arah kiri ini, dari Jakarta menuju Cikarang ataupun Pabuaran ataupun Bekasi ataupun Cakung. Dari arah kanan bisa dari Pabuaran, dari Cikarang, Cakung ataupun Bekasi menuju ke Jakarta Pusat, baik Jakarta Utara, baik Jakarta Timur, baik Jakarta Selatan, sahabat-sahabatku. Karena kawasan industri Pulau Gadung ataupun PKG ini berbatasan dengan daerah Bekasi, jadi antara Jakarta Timur sama Bekasi, sahabat-sahabatku. Jadi bila mana macetnya di Jalan Raya Kalimalang, bisa lewat jalur sini bila mau ke Bekasi ataupun Cikarang ataupun Cakung, sahabat-sahabatku. Cuma di jalannya hati-hati jalannya kalau malam ya, kalau malam hari ini penerangannya kurang. Cuma ada apa, banyak polisi tidur dan ada yang bergelombang sedikit-sedikit. Jadi jangan terlalu ngebut-ngebut. Untuk yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas. Untuk yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Untuk sahabat-sahabat saya yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri ataupun di luar daerah, untuk menjadi obat kangen atau merasakan kangen berat, ya kangen berat sama kampung halaman, ataupun yang pernah tinggal di Jakarta ya, pernah jalan lewat sini ataupun punya pacar di daerah Jakarta, menjadikan ini sebagai obat kangen ya, ataupun obat rindu ya, rindu kampung halaman. Ya kan banyak ya sahabat-sahabat saya di luar daerah sana yang pernah tinggal atau yang pernah bekerja di kawasan industri Pulau Gadung. Semoga terhibur dan bermanfaat sahabat-sahabatku. Ya, jangan lupa juga like, komen, share-nya. Silakan ya dibagikan untuk menambah lebih maju saya dalam berkreativitas supaya lebih semangat. Silakan like-nya, komennya dan share-nya, jangan lupa di subscribe juga sahabat-sahabatku. Ya insyaallah saya akan kelilingi, saya ubek-ubek di kawasan industri Pulau Gadung, dan kedepannya mungkin ya bila mana akan menerangkan apa PT-PT yang mau disewa ataupun yang mau dijual sahabat-sahabatku ataupun gudang. Yuk, maju bersama, sukses bersama. Thank you very much. Ya, silakan. Like. Ya, informasi untuk cuaca hari ini panas sekali sahabat-sahabatku. Setelah beberapa hari kota Jakarta diguyur hujan. Untuk yang sedang berkendara jangan lupa, untuk yang kendaraan 2 baik KR2 jangan lupa memakai helm safety, memakai masker dan memakai celana lepis dan sepatu. Bila mana terjadi kecelakaan masih bisa tertolong ya, ataupun sama sepatu ataupun celana ataupun yang lainnya. Dan untuk sahabat-sahabat saya yang cantik-cantik dan imut-imut, kakakku, ayo adik-adikku ya, kakakku yang cantik-cantik atau tanteku yang cantik-cantik. Bila mana, nah itu tuh perempuan, aduh wanita ya. Bila mana menaiki kendaraan motor ataupun KR2, tasnya jangan taruh di belakang ya, tasnya tolong ditaruh di depan, tuh itu di samping salah juga. Dan jangan juga di samping ya sahabat-sahabatku, karena mengundang orang yang mau berniat jahat.
Yang mau berkendaraan dicek dulu ya, dicek dulu dompetnya, SIM-nya, STNK-nya, atau bahan bakarnya, ataupun bannya ya. Gila, biar selamat sampai tujuan, tidak terjadi apapun di jalanan. Dan di kawasan industri Pulo Gadung ini ataupun PT Jeep ya, tersedia juga ya bahan bakar Pertamina. Ini dari arah sini, dari arah sebelah kiri juga ada. Sedikit lagi dari sini sekitar 2 km. Kalau dari arah kanan ada juga sekitar 7 km ya sahabat-sahabatku. Jadi untuk yang melewati jalur kawasan industri Pulo Gadung, jangan takut-takut bila mana kehabisan bahan bakar ataupun tambal ban ya. Tambal ban juga ada tersedia. Tinggal dari arah kiri tinggal lurus saja dikit ya. Ya mohon maaf ya bila pemandangannya nih, pemandangannya kurang bagus ya. Karena di depannya terdapat galian, ya. Galian kabel optik. Jalan Pabuaran ataupun ke arah Kalimalang dari sini bisa juga ya, ke Duren Sawit bisa dari sini. Ini aksesnya ini bisa ke tol ya, tol juga deket ya. Bila memerlukan ojek online ya, di sekitar kawasan industri Pulo Gadung juga banyak ya ojek-ojek online yang mengetep. Thank you.
dan terlihat juga ya kontainer kornera ataupun mobil box setelah habis loading ya, ataupun bongkar barang ataupun bongkar muat. Semoga mereka selamat sampai tujuan. Dan di depan itu terdapat ya pertigaan. Jadi kalau belok kanan itu ke arah sumur batu. Dan di sana terdapat ya PT ya, PT-PT alat berat, PT apa ya namanya, pokoknya ada juga ya dengan berkaitan gudang minyak ya, PT-PT minyak, minyak goreng. Dan terlihat tuh ya mobil-mobil tangkinya tuh lagi arah ke sini. Dan alat-alat berat ini apa namanya ya, lupa nih, mohon maaf. Pokoknya alat-alat berat untuk pengangkut barang ya, bisa di sebelah kanan ya ada ya. Dan tetap berhati-hati buat sahabat-sahabatku, bila mana yang sedang di perjalanan, jangan ngebut-ngebut. Ingat anak istri, pacar, ataupun keluarga, ataupun orang tua ya, ibu dan bapak menunggu di rumah. Jadi bawa santai aja, fokus-fokus ke jalanan. Jangan lihat kanan-kiri, kanan-kiri. Ntar ada yang menggoda, lurus saja, fokus-fokus ke jalanan. Semoga selamat sampai tujuan. Thank you.
mengangkat galon yang benar, jangan mengangkat seperti ini. Yang sakit adalah otot tangan, bagian depan. Kalau seperti ini, yang sakit adalah punggung.
kuncinya. Ntar bentar lagi masih panas. Tadi lagi ngirin ayam. Ini gelas. Oke, banyak banget kan. Kalau udah kawin aja nih. Ah, tahu. Males, males ya kan? Udah, itu sudah berarti ya. Keluar, adik. Adik, isi. Ini ayam kan, kalau mau buat di kurang lokal. Ngaring apa? Ngaringnya tuh di rumah, burung gue. Tapi galak yang gue diinin status ya, tutor. Yang galak juga lama, yang sering mulu bang sama gue, kalau dipegang. Ini. Yang kandang yang itu ya, di situ kan lo. Yang panjang gue ya, terus dia. Itu miring banget. Angin, jatuh. Jadi, apa? Buka bang ya kan, dan itu udah burungnya terbang di sini nutup lagi apa ininya nih nutup ininya kata orang satu nutup gayung kan kabur kabur waktu jalan apa kan udah kan jalan udah satu nutup ya kecil ini sudah lama kita balik lagi dalamnya tapi ini lah yang dulu baru tuh kan punya gue yang kabur dulu tuh kayaknya inget kali orang gak ada yang nangkep ya udah mata kuning yang putih itu kan kayak kuning kita gue dari lagi yang putih berapa hari gue gak rapi gak kerja lah tapi itu masih dia di rumah tinggal dia lecok tinggal ada mau pasang menyerah setelah itu perawatan berapa Yeah.
sono, bengek. Sejajan pulang, gak mau klaim kampat. Dari pagi saya dari jam 8, jam situ, ngetes. Pulang lagi. Kali ini pas dari teman di situ ya, mana yang tadi gue baru pernah dari kalian dari siang sih, pasti nyanyi dah pas dari tengah lah mana ya, pas dari kawasan. Dari desa Buaran, kawasan Buaran kawasan, sekalinya tadi terkenal, kaget. Langsung kopinya, jadi kalau ini masukin gigi, mati. Ya sih, tetap gigi mati, malah tambah depan. Mati, mati aja. Saya dapat itu uang, bang. Gigi itu, anggota. Berahan. Kalau enggak, udah. Ngobrol aja dulu, istirahat ke rumah tempat orang. Dope kan? Dope. Pegang 300. Baku 200 ya. Tapi belum siarin dari dulu, dari kemarin-kemarin 600. Apa? Contohnya. Tapi,
malam dengan kami. Bahaya juga kadang-kadang kita terburu-buru. Terlihat dari dua arah, baik KR2 ataupun KR4, semakin sore semakin ramai.
kali ngawasin bapak. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Kai, korek gue itu. Di. Koreknya mana itu ya? Ah, kagak ada di luarin. Oh iya, gue gak apa. Bener banget. Karena thank you.
kamar mandi, kamar kemana?
selamat sore semuanya. Baik, sahabat-sahabatku yang berada dalam negeri maupun di luar negeri. Beginilah sore hari, sekarang menunjukkan pukul 17.10 waktu Indonesia Barat di kawasan industri Pulo Gadung atau PT JIP di Jalan Pulau Ayang Raya. Terlihat dari dua arah, baik KR2 ataupun KR4, dari sebelah kiri, dari arah Jakarta menuju Cikarang ataupun Cakung ataupun Bekasi, terlihat ya semua ramai lancar. Dari arah sebaliknya, dari sebelah kanan, baik dari arah Bekasi, Cikarang ataupun Cakung menuju ke Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, terlihat ramai lancar. Untuk yang sedang di perjalanan, tetap hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut, ingat anak istri, pacar menunggu di rumah. Semoga semuanya selamat sampai tujuan. Jadi sekali lagi ini lokasi berada di kawasan industri Pulo Gadung ataupun PT JIP yang berada di daerah Jakarta Timur. Untuk lalu lintasnya ya di sore hari, baik dari arah kiri ini dari Jakarta yang menuju Cikarang ataupun Bekasi ataupun Cakung, dari sebelah kanan dari Cakung ataupun Cikarang ataupun Bekasi menuju Jakarta Timur, Jakarta Selatan ya, Jakarta Barat. Jadi bila mana di jalanan ya, jalanan Kalimalang macet, bila mau ke Bekasi bisa lewat sini, lewat di dalam kawasan industri Pulo Gadung, lewat jalan Pulo Ayang.
Ya, laporan di sore ini dicukupkan sekian ya dari kawasan industri Pulo Gadung, Jakarta Timur ataupun PT JIP. Semoga bermanfaat untuk semuanya, untuk yang melewati jalur kawasan industri Pulo Gadung. Ataupun buat sahabat-sahabat saya yang berada di luar negeri, menjadi kangen, obat kangen, rasa rindu kampung halaman. Ataupun yang pernah tinggal di Jakarta, ataupun yang pernah melewati jalur sini, menjadikan kangen atau rasa rindu kota Jakarta. I like Jakarta, like Jakarta, like studio ETOY. Ya, thank you, very much. Thank you for watching, ya. Thank you for watching. Ya, terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa jaga kesehatan, sahabat-sahabatku, karena sehat itu mahal. Dan untuk yang sedang berkendaraan, baik mengendarai KR2 ataupun KR4, tetap hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, terima kasih.